Sekarang aku mau coba lagi sejauh-jauhnya. Oke, sebelum kita sekolah, kita mau modif sepeda listriknya si Rama. Kita jadiin Vespa, guys. Oke, kita buat dulu. Ayo cepet kita buat yuk. Kita kasih sepeda si Rama. Wah, ini bos lebornya pas ini. Kamu yang nemer-nemer, Ren. Biar seperti Vespa asli. Ya, biar seperti Vespa asli yang ada di dealer itu. Vespa Sprint. Mana lemnya itu? Ya bagus tuh lemnya, biar gak cepot. Ya, nah ini udah lem ini. Nah, kita buat belakangnya ini, guys. Ini buat sepeda si Rama. Semoga aja dia senang. Dengan sepeda listriknya, kita modif. Buat sayap-sayapnya, Be. Ya, ini udah aku buat sayap-sayapnya. Nah, ini lem-lem ini. Tambahin lagi dikit. Ah, panjang dah. Buat spionnya. Spionnya gak usah diisi. Ini aja, kayak gini. Punya kau ini nih. Nanti kita kasih spray si Rama. Ya biar dibawa ke sekolah nanti. Kardusnya dikit. Nih. Pakai knalpotnya. Nah guys, nanti kita kasih kejutan ini guys. Kita modif ini sepeda listriknya si Rama biar menjadi Vespa guys. Gimana ya reaksinya si Rama nanti? Ya kita lihat nanti. Semoga aja dia seneng. Ayo kita buat dulu. Nah knalpotnya. Kita lem-lem dulu ini. Oke, kardusnya lagi, Be. Oke, aku bawa sayapnya dulu ya. Semoga aja dia senang nanti. Ah, spionnya. Anjes, Be. Kita terpaksa ini modif dari kardus. Semoga aja si Rama itu senang nanti. Ini belakangnya udah bagus ya? Wah, tangkinya, Ren. Ya. Tang. Ini bukan tangki nih. Pantatnya, Be. Terus tangkinya yang sini. Ya. Buat lagi. Ini buat gasnya di sini. Vespa gini ceritanya ini, Vespa apa namanya itu? Coba dilem dulu. Vespa dulu-dulu itu. Nah, ini Vespa dulu ini, Be. Ya. Ya, Vespa gigi. Nah, ini remnya di sini. Guys. Lem. Mana remnya tadi? Ini. Ya. Mau aja dia seneng. Ah, udah ini. Wah, lebar depannya. Dituin biasanya, Be. Ya, coba. Wah, kok mereng ini? Kok mereng? Nah, ini biasanya harus digituin, dilem dikit. Wah, habis lemnya. Ngan. Oke, guys, kita coba dulu. Pas ini. Ayo. Ayo, Ga. Ya. Wah. Setelah ini kira-kira drama. Coba dulu. Ya, Ga. Iya. Coba dulu di tempat gini dong. Di tempat yang besar, jangan di tempat yang sempit. Mau udah selesai nih. Oke, kita cari si Rama sekarang. Oke, kita bawa ke jalan raya yuk. Ayo kita bawa sana. Ayo. Banget tuh. Benar nih guys, keren guys. Oke, kita taruh di sini aja. Sekarang kita panggil si Rama. Aku banget dulu ya. Oke, kawan. Inilah sepeda listrik si Rama. Betul. Yang kita modif pakai kardus Vespa neng. Vespa neng. Ayo cari si Rama. Kamu yang cari, Ren. Ya aku cari dulu ya. Ya cepetan. Keren kan sepeda listriknya modif. Ya ini Vespa. Wah, Vespa zaman dulu nih, guys. Wah, apa juga ini? Mesin aja, Ki. Ah, datang si Rama. Nah, diam dulu ya. Kami ada kejutan ini buat kamu. Pokoknya kamu sekolah, surprise. Oke, dalam hitungan 1 sampai 3. Iya, kamu buka matanya si Rama ya. Ayo, depan. Matanya dibuka. Iya, dibuka matanya. Ah, buka. 1. 2. 3. Surprise. Wah, keren kan, Rama? Ini bukanya
punya sepeda listrikku ini. Ya ini sepeda listrikmu, aku modep pakai kardus. Nah ini Vespa yang kamu impikan. Ya yang kamu ingin-inginkan. Anak-anak. Wah keren. Sesuai sama postur tubuhmu. Ya kecil. Jadinya aku punya Vespa sekarang ya. Boleh bawa sekolah ya? Tentu boleh aja. Bawa aja deh sekolah. Nah silakan dah bawa ke sekolah Rama. Tapi sebelum ke sekolah, kamu coba dulu ke bawahnya. Wah, kenapa itu udah mau jadi rap malah ada kejanggalan? Dah. Ini. Ayo cepat ayo. Ayo satu. Teh aku test drive dulu ya. Hati-hati Rama. Ayo test. Senang dia. Iya. Wah. Oh, good ya. Ayo. Ada motor nanti. Kami mau dijadi buat tadi, tapi kami rencanain jauh-jauh hari. Ini spesial buat kamu Rama, di bawah sekolah. Nah, biar sama semangat kamu sekolahnya. Coba aja terus dia, sana kek, coba jauhin. Oke, aku coba ya lagi ya. Pokoknya nyaman apa enggak ini? Ayo. Kali ini hujan gak kehujanan kakinya. Lagi. Siapa yang belum dapat nyobak ini? Aku belum. Aku juga belum. Ya aku udah tadi. Lalu lu ya, aku mau coba lagi. Soalnya seru sekali nih. Keren ini sepedanya. Ayo maju, kalau gitu ayo. Ayo. Hati-hati, ntar ada motor. Kawan-kawanku emang kreatif guys. Dia bisa modif sepeda listrikku jadi begini. Terus sekali. Kadang aku mau coba lagi sejauh-jauhnya. Ah, sekarang aku. Ini dulu bener. Ya kamu dah, Ren. Ah, ntar aja itu. Oke, sekarang aku yang coba. Nang. Cocok bodinya itu. Iya, cocok sekali. Kesenangan itu si Randy. Namanya aja baru dimodel pasti seneng. Wah, sekarang aku coba ini. Ren. Besok itu larinya. Sekarang juga aku. Nah, ini. Kamu sekarang baik. Kamu seperti. Kamu sekarang gak bayar, ayo. Nah. Kera kamu baik. Wah, ini gak bisa jalan ini kayaknya. Wah, ada truk ini, ntar dulu. En. Wah, ini copot ini. Aku mau copot caranya, Rama. Ya terserah kamu, Dan. Buta apa enggak? Enggak sekarang. En. Maaf. Si TV itu harokan. Oke, sekarang kita udah kasih kejutan si Rama. Kita udah modif sepeda listrik ya menjadi Vespa, guys. Semoga bermanfaat. Semoga aja kamu senang, Rama. Oke, kan, Kuan. Terima kasih ya atas surprise dan kejutannya. Nah, ini semua buat kamu, Rama. Semoga aja kamu senang. Ya, bener. Oke, kita coba sekarang, yuk. Si Rama nyoba. Iya, biar yang punya nyoba. Ya. Oke, aku coba dulu ya. Ya. En. Jongkaknya ini. Pokoknya aku senang sekali, kan, Kuan. Terima kasih ya. Meskipun ini modif-modifan, tapi kreatif kalian. Siapa dulu ya kreatif? Hei, emang kita enggak ya? Aku yang paling kreatif, kamu siapa sangga ya? Siapa yang saya itu? Aku! Kita lah! Bertiga, kasih kejutan, kasih surprise! Jangan, Tas! Lihat, kalian bertiga the best! Coba dulu ya! Ya! Yuk! Kayak ini dia monyet! Oke guys, aku udah dikasih kejutan guys. Terima kasih sama kawan-kawanku. Pokoknya kawan-kawan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Biar kami semakin semangat buat kontennya buat kalian ini. Sekarang kamu simpen dulu Rama, baik-baik. Iya, biar aku jalan, ntar rusak. Ya benar. Iya, aku